10 busen yang kita merompak, mencuri, membunuh, dan merogol. Hamba rasa bagus kita berhenti. Biar kami. Kita beri hantar semua-semua. Kita merasa. Nanti dulu. Hamba pikir lebih baik kita rompak sekali lagi. Iya. Kali itu kali yang mengambilkan. Hamba setuju. Pak. Lepas itu baru kita bagi sama rata, sama rata. Baiklah, kawan-kawan. Kalau begitu, kita adakan satu rompakan yang paling besar. Tadi. Ah, orang kaya Kasturi. Tunggu sekejap ya. Bolehkah hamba menolong tuan hamba? Ya, minggu hadapan, 3 orang adik perempuan hamba akan berkahwin serentak. Jadi hamba perlukan banyak barang-barang kain-kain yang ada di kedai ini. Silakan tuan hamba, pilih saja yang mana satu. Silakan. Yang itu. 10 helah. Yang ini? Ini 10 helah. Yang itu pun 10 helah. Ini 10 helah. Yang itu pun 10 helah. Yang mana? Yang ini? Nah, 10 helah. Yang di sana itu pun 10 helah. Yang biru ini? 10 helah. Berapa semua sekali? 40 perak saja, tuan. Oh, murah. Ya, sebenarnya hamba juga tak pernah mengambil untung banyak. Bagus. Oleh karena hamba ada kerja di tempat yang lain, bolehkah tuan hamba mengantar barang-barang ini ke rumah hamba? Sebenarnya hamba juga sibuk. Apa kata tuan hamba jika hamba hantar barang-barang ini malam ini? Boleh. Nah, ini uangnya. Terima kasih tuan hamba. Sama-sama. Betul makanan hari ini, Mas. Makanan ini istimewa untuk abang. Kenapa Mas tak makan? Entahlah, Bang. Tiba-tiba perut Mas terasa kenyang pula. Abang sajalah makan. Mas suka tengok abang makan. Baiklah. Abang Tantari, boleh tak Mas duduk di samping abang? Ya, silakan Mas. Mas, dalam seminggu dua ni, abang lihat kelakuan Mas ganjil sekali. Ganjil? Tidaklah. Abang, malam ni Mas ada berjanji dengan Cina Gambar. Kita ambil gambar berdua malam ni, ya, Bang? Malam ni? Malam ini tak bolehlah, Mas. Sebab malam ini abang kena pergi rumah orang kaya Kasturi untuk mengantar kain-kainnya tu. Nanti kalau Cina Gambar itu datang, bagaimana pula?
Beginilah. Kalau Cina Gamba itu datang, Mas sendiri sajalah ambil gambar. Dan pesan sama Cina itu suruh datang malam besok. Malam besok baru kita ambil gambar sama-sama ya. Tapi jangan mungkin janji ya. Sumpah. Siapa lagi dalam dunia ini? Bapak pun dah mati, Mak pun dah mati. Hanya Mas seorang saja penghibur hati. Abang, abang sayang tak Mas? Sayang Mas. Abang, halal kalau makanan dan minuman. Apa yang Mas cakap dengan ni? Entahlah Abang. Malam ni hati Mas kurang sedap. Berilah Mas. Seberapa lekas abang boleh balik, abang nanti balik malam ini ya. Tinggal ya. Gambar sama lu lagi, tapi lu lagi suruh pergi apa macam? Tak apalah tu, okey. Ini malam lu ambil gambar hamba satu orang. Esok malam lu datang lu ambil gambar hamba dengan suami hamba. Mula, gua bikin tempat lah lama. Hai, ya nyonya. Sekarang gua mau angkat lumia gambar. Lu pintu yang dekat belinti. tangan sikit atas. Itu macam-macam baru nanti gua tengok. Haiya, banyak cantik lah. nanti ha. Gua cakap satu, dua, tiga tu yang boleh ha. Haiya, banyak cantik lah. Nanti ha. Satu, dua, tiga. Haiya, banyak cantik. Sekarang, mana lagi muangkan nyonya? Ha? Hamba fikir di sini. Itu memang boleh. Cintut cantik ya? Haiya, nanti ya. Itu macam mana babut. Nanti gua cakap ah. Satu, dua, tiga. Thank you.
segera mengambil kata sepakat. Yang merupakan ini ialah merupakan penghabisan. Ya. Kalau begitu, baguslah. Kita bagikan harta-harta ini sama rata, sama rata. Ya. Berarti kalau harta-harta ini sudah dibagikan, kita semua berpecah lah. Kita berpecah. Sebab di masing-masing. Hamba pun akan menjadi seorang saudagar. Hamba juga akan menjadi orang kaya. Baiklah. Sekarang marilah kita berbagi harta ini. Mari! Siapa punya anggaran ini? Mana istri hamba? Okey, mana istri hamba? Acong, apa sahaja dia, Acong? Okey, tadi ada orang Somali, so pukul sana kapal, Louis semua sudah hilang. Encik, dah nampak apa-apa tak? Acong, tolong cuci ini gambar dulu, lekas ya. Baik, Encik. Tunggu sekejap, ah. Baik. Nah, Jonya, lu punya bapa ada dalam gua punya kedai. Oh, macam dia sekarang? Dia sudah mati lah. Ah, mati kan? Ha, kapsa. Toge. Ini alam orang solat yang saya mati saya. Dia suruh hantam saya lah. 6 jahanam. Sudah tersusun.
enggakku sendirian, tiada berteman dalam kesepian. Pendekar? Di kampung dia, dia pendekar lah, di kampung kita. Alah kau pun satu. Itu lah tempat yang luar. Duduk di sana. Itu tempat hamba. Nanti. Itu tempat hamba. Jangan marah. Nanti, itu tempat hamba. Di sini, di sini. Itu tempat kami. Itu tempat kami. Tuan hamba, boleh duduk sini. Ada something, nanti dulu. Kuat, Something, Apa ada? Macam-macam ada. Mi goreng ada, mi rebus ada, nasi minyak ada. Apa yang kau nak semua ada? Mi rebus. Mi rebus atau? Minum? Kopi. Dia nak makan mi rebus. Bikin dah sedap-sedap. Orang jauh. Si anak orang merebus. Ini apa ni? Alamak, Intan lah.
kat sini pun ada. Banyak ni pakai. Orang kaya tadi. Eh, ini mahal tau. Ha. Hamba ingat ni, kurang-kurang 500 perak tau satu. Ini saja, 500 perak. Banyak ni surat berapa? Orang kaya ni tau. Eh, ada cincin. Apa cincin? Eh, batu apa ni? Wih, cantiknya. Boleh pinjam tak? Eh, ini samsing ke pendekar ni? Mana? Ini? Ha? Ini bukan samsing, bukan pendekar. Pondan! Pondan ada di sini. Ini Minggu. Kopi. Orang jauh nak makan. Sini. Sian. Kicap. Silakan. Cepat. Apa ni? Orang garam. Apa ya Mi? Garam pun tak taruh. Ah. Eh, masin sangat lalu taruh apa buatnya ya kita main kawan. Eh. Cili kurang. Taruh cili, Sian lah orang jauh. Orang jauh. Kita tak baik hanya ya, dia pun tak baik ya. Lagi satu. Ini mesti makan sama kopi. Ya. Ya, kasih habis. Mari sini saya gaulkan. Sila, sila makan jangan malu-malu. Makan, makan. 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 Makan apa lagi? Makan. 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 Sahabat, mana sahabatmu pergi? Mana? Ini apa ni? Apa ni sahabat? Kilat pula. Ha? Apa tu? Teng, teng, eh! Ni apa macam main ni? Macam mana main ni sahabat ni? Main ni macam ini. Udangnya macam ini. Macam ini. Sudah macam ini. Ini namanya tepi. Begitu caranya kalau tidak bermain. Anda, mari sini. Tidak, tolong ampunkan hamba. Jangan pukul hamba, tolong. Mari! Sakit, Tuan. Lain kali kalau meniaga gunakan bahasa halus. Baik, Tuan. Panggil majikan Anda kemari. Apa, Tuan? Panggil Tuan punya kedai kemari. Baik, Tuan. Tuan Kepala! Tuan Kepala! Apa? Apa ini semua? Habis berkecai. Ada orang mau jumpa Tuan. Siapa? Hamba lindungi Anda dengan seribu daya, walau terkorban nyawa, rela hamba rela. Oh, Anda bersembunyi di sini ya? Sembunyi? Siapa sembunyi? Siapa sembunyi? Anda mesti bayar ganti rugi ini semua. Hamba tidak mau membayar walau satu perak sekalipun. Kedatangan hamba kemari ialah untuk membunuh Anda. Bunuh? Apa pasal? Anda telah membunuh dan merogol istri hamba di Pekan Matang Menara. Ingat tak, Mumbala? Pengaruh! Pulau dia! Si
Tidak. Tidak. Hamba tidak membunuh istri tuan hamba. Yang membunuh istri tuan hamba ialah Jagindas. Sekarang dia berada di Tanjung Kapas dan bakal jadi pemburu. Jagindas, ya. Selepas ini hamba akan pergi ke Tanjung Kapas untuk mencari Jagindas. Sekarang berkemaskanlah diri, wahai Mumbala, sebelum ajal menjelang tiba. Tuan, kopi. Tuan-tuan, tanah datang. Mari.
Lepaskan perempuan-perempuan itu. Siapa itu? Siapa? Hamba. Anda tidak kenal Maganda dan Katangi. Nenek Katangi pun hamba tak takut. Hei, hei. Apa kira? Udah aja. Ingat, lain kali jangan bayar satu perak pada siapa-siapa pun. Baik, baik, Tuan. Ada tali? Ada, ada. Ikatkan mereka. Baik, Tuan, baik. Pemburu telur kapas. Siapa Tuan Hamba? Hamba Damburi, Laksmana Damburi. Laksmana Damburi, Laksmana Damburi. Hamba telah menangkap Maganda dan Katangi. Sekarang hamba menuntut upah sebagai penangkap mereka. 1,000 perak tunai. Boleh, boleh. Datuk, ambil wang, bawa kemari. Baik, Tuan. Hamba selalu mendengar nama Tuan Hamba. Tapi hari ini baru bertentang mata. Tuan Hamba akan selalu melihat hamba di sini. Sebab banyak penyamun-penyamun telah lari dan bersembunyi di tempat Tuan Hamba ini. Begitu. Laksmana, ini uangnya. Terima kasih, Tok Pengulu. Siapkan uang banyak-banyak. Sebab banyak lagi yang hamba nak bawa kemari. Tuan tak makan apa-apa? Hamba belum terasa lapar lagi. Pegang sini. Barang siapa yang mau selamat, nyah dari sini. Mana tuan, nyah dari sini. Hoi, anda perempuan, nyah dari sini. Bilang sama orang itu sarang tabuan jangan dijolok. Sekarang anda pergi buatkan hamba mie rebus. Perut hamba baru terasa lapar. Baik, Tuan. Jangan buat apa-apa pun. Pergi buat mie rebus. Jangan buat. Pergi buat. Jangan. Pergi. Jangan, kata hamba, jangan. Luar biasa. Anda jangan takut. Sekarang buatkan hamba mie rebus. Gas. Baik, Tuan. Thank you.
bertambah luar biasa. Terima kasih, Tuan. Maafkan hamba. Mulai hari ini, marilah kita mengaku saudara. Tak payahlah. Hamba sungguh kagum melihat tuan hamba bermain senjata. Sungguh tuan hamba mau mengaku saudara? Ya, sungguh. Kesatkan sepah sirih yang ada di muka tuan hamba. Terima kasih. Oh ya, hamba Damburi, Laksmana Damburi. Pekerjaan hamba menangkap segala lanun-lanun, penjahat-penjahat, pencuri-pencuri yang bermaharaja lela di negeri ini. Dari mana tuan hamba dapat senjata hikmat itu? Oh, ini. Ini adalah kurniaan dari Duli Yang Maha Mulia Baginda Sultan. Datuk-datuk dan sidang hadirin sekalian, negara Margapura sungguh berbangga kerana segala lanun-lanun yang bermaharajalela di laut telah hapus sama sekali oleh sekumpulan askar diraja yang diketuai oleh Hulu Balang Damburi. Dari itu, dengan sukacitanya hamba persilakan Hulu Balang Damburi untuk menghadap dan menerima kurnia. Ampun tuan. Damburi, mulai hari ini beta gelarkan anda Laksman. Laksmana Damburi, bangun. Terimalah senjata hikmat ini untuk menghapuskan segala lanun-lanun yang bersembunyi dalam negeri kita pula. Patik setia menjunjung perintah. Hamba sudah ceritakan riwayat hamba. Sekarang giliran tuan hamba pula. Nama hamba Tantari. Saudagar Tantari. Saudagar? Begini cekap tuan hamba bermain senjata. Setidak-tidaknya tuan hamba ini seorang pendekar yang handal. Ya. Sebenarnya hamba adalah bekas seorang pendekar. Hamba belajar di Bukit Saga. Bagaimana biasa, pada tiap-tiap purnama hamba pergi ke Teluk Saga. Sepeninggalan hamba
Tantarilah yang menjaga Anda semua. Mas Merah, Mas mau tak ikut Bapak pergi ke Teluk Saga? Tak payahlah, Pak. Mas nak tinggal di sini. Tak apa. Boleh pergi mandi murid-murid semua. Tentari, kenapa seminggu dua ini Mas tengok Abang tak mau makan, tak mau tidur dan tak mau bercakap? Sebab ada suatu perkara yang hamba tak dapat putuskan. Ah, tiap-tiap kunci mesti ada anaknya. Ya, tapi anak kunci itu berada pada anda. Ada pada hamba? Ya. Buah kelapa, buah pinang, buah keranji dalam perahu. Hamba sahaja terkenang-kenang. Orang benci, hamba tak tahu. Abang sindir emas, ya? Buah jarak, banyak lendir. Buah perangan di dalam peti. Bukan melawak, bukan menyindir. Hamba curahkan rahsia hati. Bunga melati dari Melaka.
bunga lada dari Siam. Pintu hati sudah dibuka. Masuklah kanda, masuklah bersemayam. Mas, hamba cinta pada anda, Mas. Tentari, lindungilah hamba. Hamba lindungi anda dengan seribu daya. Walau terkorban nyawa, rela hamba rela. Hamba lindungi anda dengan seribu daya. Walau terkorban nyawa, rela hamba rela. Hamba lindungi anda dengan seribu daya. Walau terkorban nyawa, rela hamba. Andainya buana terbelah dua, andainya buana, andainya buana terbelah dua, tapi dalam hati takkan berubah. Itulah sumpah kekanda, hamba lindungi anda dengan seribu daya. Walau terkorban nyawa, rela hamba rela. Hamba akan setia hingga akan setia, hamba akan setia hingga akhir riwayat. Bahagia kasih mesra sepanjang hayat. Itulah sumpah kekanda, hamba lindungi anda dengan seribu daya. Walau terkorban nyawa, rela hamba rela. Hamba lindungi anda dengan seribu daya, walau terkorban nyawa, rela hamba rela. Berhenti semua.
mana Tantari? Dia sakit, Mak Guru? Sakit? Cuba, Pak Patin. Biar Mas picit. Bagaimana boleh jadi begini, Mas? Entahlah, Pak. Dengan tiba-tiba, Mas terdengar Pak Tentari memekik. Barangkali perut dia kosong. Yalah, Pak. Dalam 2-3 hari ini, Abang Tentari tak mau makan sedikit pun. Baiklah. Mas pergi di dapur, tunggu ubat yang dalam mangkuk merah tu, bawa kemari. Baiklah, Pak. Tentari, cuba menerang. Tantari, bangun. Minum ubat ini. Murid-murid semua boleh pergi belajar semula. Mas, tolong tengok-tengokkan Tantari. Baik, Pak. Kalau boleh, malam ini kasih dia makan bubur. Baiklah, Pak. Mas. Terima kasih, Mas. Karena susah payah untuk hamba. Abang tunggu sini, biar Mas masak bubur. Baik. Sudah 11 purnama, Anda semua belajar di sini. Hanya tinggal 1 purnama saja lagi, Anda semua boleh pulang ke kampung masing-masing. Tetapi, janganlah lupa segala pesanan hamba. Buktikanlah taat setia kepada Sultan, kepada pemerintah, dan kepada negara. Dan hormatilah kepada ibu bapa, guru, dan sesama sendiri. Sahabat Anda Tantari adalah seorang murid yang paling cekap bermain tepi. Hamba yakin dia akan menjadi seorang pendekar yang terutama di negara kita ini. Tetapi, walau bagaimanapun, hamba berharap
anda semua mestilah patuh dengan undang-undang di negeri ini. Dan mestilah bersumpah, tunjukkanlah jasa baik supaya mengharumkan nama negeri kita ini. Abang Tantari, bangun makan. Abang masih lemah. Biar Mas tolong suapkan. Terima kasih, Mas. Anda sungguh baik hati. Lain kali, walaupun terjadi pun, kalau cukup waktu makan, Abang mesti makan. Kau tidak, Mas tak mau kau dengan Abang lagi. Tuan Kumara. Orang cakap dia perli pula. Maafkan Patik, Tuanku. Layanan yang telah diberikan oleh Mas Mira terhadap hamba, sungguh hamba tak dapat melupakan. Jadi hamba tidak mau mengampunkan dosa enam jahanam yang jahanam itu. Bagaimana Tuan hamba boleh berkahwin dengan Mas Mira? Hamba boleh berkahwin dengan Mas Mira ialah di malam penghabisan, malam perpisahan. Semasa itu, kami semua sedang mengemas-ngemaskan pakaian untuk pulang ke kampung masing-masing. Selamat jalan.
merasa sungguh berat untuk meninggalkan tempat ini. Karang di laut boleh direnang, karang di hati tak akan senang. Kalau hamba tak tunaikan janji, kesal hamba menjadi lelaki. Bawalah Mas pula bersama-sama abang. Mas, hamba terpaksa berterus terang dengan Mahaguru. Oleh kerana anda berdua telah saya sekata, hamba akan tunaikan permintaan anda berdua. Tantari, Mas Mira, mulai hari ini anda berdua telah sah menjadi suami istri. Mas, cintailah Tantari dengan sepenuh hati. Hamba berjanji, Bapak. Tantari, lindungilah Mas Merah walau terkorban jiwa sekalipun. Hamba berjanji, Mahaguru. Tantari, terimalah songkok ini, tanda mata dari hamba kepada seorang pendeka negara. Terima kasih, Mahaguru. Hamba terima. Baik. Selama 30 tahun saya, hamba dengan Mas Mira hidup sebagai suami istri. Selepas itu, pada suatu hari, semasa hamba tak ada di rumah, 6 jahanam masuk ke kedai. Mereka merompak, merogol, dan membunuh istri hamba. Sebab itulah hamba tidak mau mengampunkan dosa mereka, walaupun mereka menjadi orang kenamaan di hari ini. Kisah tuan hamba ini penuh dengan suka duka. Laksmana? Jangan panggil hamba Laksmana. Panggil saja Damburi. Damburi? Ya. Betulkah tuan hamba mau bersahabat dengan hamba? Benar. Hamba bersumpah. Boleh. Ada 2 pesanan yang hamba hendak berpesan kepada tuan hamba. Pesanan yang pertama? Pertama, tuan hamba tidak boleh mencintik pun ke atas 6 jahanam sebab mereka adalah makanan hamba. Baiklah. Pesanan yang kedua? Yang kedua, nanti hamba terangkan. Dengar semua kawan-kawan, ini ada satu berita baik. Mula hari ini kita akan hapuskan jawatan penghulu yang ada dalam kampung kita ni. Kita mesti gantikan dengan jawatan kuasa kampung. Dan yang berhormat, Jaginda akan menjadi pengurusi. Balik semua, beritahu sanak saudara. Penghulu kita sekarang ni penghulu kayu. Kita mesti hapuskan dia. Gantikan dengan pengurusi baru, orang kaya Jaginda. Itu sajalah yang ada lagi hak-hak kita. Jikalau itu kita hapuskan, apa lagi yang kita ada? Siapa yang bersuara? Siapa yang bersuara itu? Hamba. Oh, anda tunjuk lawa kat sini ya? Iya! Hamba sudah selesai. Sekarang giliran tuan hamba pula. Boleh. Merogol dan membunuh istri hamba di Pekan Matang Menara Ingat Tak Jagindas. Hamba tidak membunuh istri tuan hamba. Yang membunuh ialah Sujamang. Dia berada di Parit Sepang. Selepas ini hamba akan pergi ke Parit Sepang untuk mencari Sujamang.
Berkemaskanlah diri, wahai Jagindas, sebelum anda kehilangan nafas. Jangan bunuh hamba. Tolong jangan bunuh hamba. Keluarkanlah senjata anda untuk melawan hamba. Jangan bunuh hamba. Keluarkan senjata anda. Tolong jangan bunuh hamba. Keluarkan! Jangan bunuh hamba. Pengecut Jagindas! Dua. Dua. Sekarang kehilangan tuan hamba pula. Panggulu! Panggulu Tanjung Kapas! Oh, Laksamana Damburi. Ini siapa pula? Namanya Jagindas. Salah seorang dari kumpulan Nam Jahanam. Jagindas dan komplot-komplotnya telah merancangkan untuk menghapuskan segala jawatan penghulu dalam kampung ini, Tok. Begitu. Celaka punya Jagindas. Tapi sekarang tak perlu bimbang lagi, Tok. Rancangan mereka telah gagal. Terima kasih, Laksamana Damburi. Terima kasih. Tapi jangan lupa tuh, 2000 perak untuk hamba atas menangkapnya. Hamba tahulah sebenarnya Damburi. Hamba akan beri ini uang. Santari, hamba sudah dapat 2000 perak. Hah? Sekarang tuan hamba boleh ambil seuncang, tinggalkan hamba seuncang. Hah? Hah? Kenapa? Tidakkah tuan hamba suka kepada uang? Hamba saudara, hamba dah cukup uang. Damburi, ini pesanan hamba yang kedua. Segala uang tawaran dikenakan ke atas Nam Jahanam itu, tuan hamba boleh ambil kesemuanya. Tentang hamba, janganlah tuan hamba risaukan. Ah, bila kita akan ke rumah Sujamam? Sekarang. Sekarang? Ya, sekarang. Ke dalam. Boleh tak? Di sini tempat larangan. Tidak dibenarkan siapa pun masuk. Pula. Ah! Tuan! Apa-apa? Apa itu? Apa itu? Hamba tembak dia. Apa pasal? Kurang aja. Apa anda mau? Hamba tak mau apa-apa. Tetapi
sahabat hamba ingin nak berjumpa dengan tuan hamba kerana nak menagih hutang. Hamba tak berhutang dengan siapa-siapa pun. Ada. Barangkali tuan hamba telah lupa. Tunggu sebentar ya. Hamba panggil sahabat hamba. Tantari, kalau naik ke rumah jaga-jaga sedikit di balik pintu ya. Sila masuk, saudaraku. Sila! Anda semua banyak membuat dosa di dalam negeri ini. Mati adalah lebih baik dari hidup. Sudah. Berapa? $2,000. Sekarang, kemana lagi? Rantau Nibong. Itulah pekan rantau Nibu. Ibu kota negeri kita, Markapura. Sekarang, ayah mari. Thank you.
Hamba menjadi saudagar ke Jepang. Hamba ke Jepang. Mau apa tuan hamba? Hamba hendak membeli barang-barang emas yang paling mahal sekali. Oh, itu ada. Silakan, silakan. Sudah, sudah. Silakan masuk tuan hamba. Silakan. Barang-barang ini sengaja hamba tidak letakkan di luar sebab harganya terlalu mahal. Silakan tuan, pilih yang mana satu tuan hendakkan. Hamba pilih nyawa anda. Nyawa hamba? Ya. Anda telah merogol dan membunuh istri hamba di Pekan Matang Menara. Ingat tak, Katipang? Orang di sana. Jangan takut. Hamba bukan penyamun. Hamba Laksmana Damri. Tidak ada siapa yang nak menolong anda, Kadipang. Anda terperangkap sekarang. Tolong, jangan bunuh hamba. Yang membunuh istri tuan hamba ialah peragas. Dia berada di kedai sebelah ini. Dia sekarang menjadi pengurus di tabung rakyat. Ya, selepas ini hamba akan mencari peragas. Perkemaskanlah diri, wahai Kadipang, sebelum maut menjelang. Sudah. Sudah. Kejap sangat. Sekarang giliran tuan hamba pula. Biar kita kumpulkan semuanya dulu. Boleh. Sekarang ke mana pula? Ke sebelah, ke tabung rakyat. Mari. Hamba mencari hartawan Paragas. Hamba Paragas. Bolehkah hamba tolong tuan hamba? Hamba hendak menyimpan banyak barang-barang yang berharga di tabung tuan hamba. Boleh, boleh. Silakan. Barang apa tuan hamba nak simpan di sini? Hamba hendak simpankan senjata ini ke tubuh anda. Simpankan senjata itu ke tubuh hamba? Ya. Anda telah merogol dan membunuh istri hamba di Pekan Matang Menara. Ingat tak, Paragas? Sekarang ajal anda telah tiba. Anda mampus di sini. Apa mau? Mana sahabat hamba? Tak ada sahabat bagi sini? Mana boleh. Tadi dia ada di sini. Oh iya, baru saja dia keluar.
Jelas, mana dia sahabat hamba? Ali apa? Makanan tuan hamba. Siapa pengurusi hamba? Saya ambil. Di mana dia sekarang? Teruk saga. Pekerjaannya? Guru silat. Anda lebih baik mati daripada banyak membuat dosa di dalam dunia ini. Mana lagi? Ke Teluk Saga. Hai, itu kampung hamba. Ya. Ya, mari kita pergi. Tan Tari, barangkali malam baru kita sampai ke Teluk Saga. Sebab dari Rantau Nibun ke Teluk Saga terlalu jauh. Apa kata kalau kita singgah ke rumah hamba dulu? Ha? Selesaikan kewajiban kita dahulu, Damburi. Apa nama namjahanam yang menghabiskan itu? Karambit. Karambit? Bersedialah anda Karambit. Ajal anda sudah tiba. Hamba tidak boleh mati sebab hamba mempunyai kekuatan yang luar biasa. Lagipun semua pendekar-pendekar yang ada di dalam negeri ini adalah bekas murid hamba juga. Bagaimana pula dengan Damburi, Mahaguru? Damburi? Damburi mana? Laksmana Damburi. Dia berasal dari kampung ini, Mahaguru. Apa pekerjaan dia? Kerjanya menangkap segala lanon-lanon, perompak-perompak dan penyamun-penyamun, Mahaguru. Oh, Laksmana Damburi. Dia pun murid hamba juga. Ada orang datang naik kuda, Mahaguru. Tantari, biar hamba tunggu di sini saja. Malek. Anda pun datang mau belajar dengan hamba? Hamba datang untuk membunuh Anda. Nak bunuh hamba? Apa pasal? Anda telah merogol dan membunuh istri hamba di Pekan Matang Menara. Ingat tak, Karambit? Kabur aku semua! Bunuh dia! Jangan bergerak! Siapa bergerak, hamba tembak! Hamba Damburi. Laksmana Damburi. Hei, Laksmana Damburi! Kawan-kawan! Dialah Laksmana Damburi. Dia berasal dari kampung kita, tahu? Laksmana Damburi, ya? Kenapa dibiarkan guru tuan hamba nak dibunuh orang? Siapa guru hamba? Karambit? Ya, Maha Guru Karambit. Dia bukan guru hamba. Dia adalah kepala enam jahanam. Enam jahanam? Nah, sekarang mari kita tengok. Siapa yang lebih handal? Guru anda kah atau sahabat hamba? Hah, tengok. Lagi Karambit. Jangan!
Murid-murid, Anda bawa mayat Kerambit pergi ke rumah Tok Pungulu. Anda tunjukkan kertas itu dan pungut wang 2000 perak. Dan wang yang 2000 perak ini hamba dermakan pada persatuan Anda. Terima kasih, Laksamana. Terima kasih. Kawan-kawan, mari! Sabah Tantari. Sekarang bagaimana kalau kita pergi ke rumah hamba? Boleh. Sekarang kita sudah sampai, sahabat hamba Tantari. Ini rumah hamba. Sungguh boleh. Silakan. Silakan masuk. Terima kasih. Ma, ma. Tamburi, anak ma, bangun nak bangun. Sudah hampir satu musim Nanda menghilangkan diri. Mak tak perlu khawatir, umur Nanda panjang, Mak. Oh ya, Mak, Nanda perkenalkan sahabat karib Nanda. Silakan, orang muda. Damburi. Ya, Mak. Bawa sahabatnya masuk ke dalam. Baik, Mak. Silakan, sahabat. Oh ya, nanti Mak siapkan air ya. Baik, Mak. Adik ke mana, Mak? Oh ya, dia pergi rumah Datuk Pengawa belajar sulam menyulam. Ya ke? Silakan duduk, Tantari. Sepanjang perantauan hamba, di samping memburu penjahat-penjahat dan menanduna sebagainya, hamba mencari seorang pemuda yang berkebolehan untuk hamba jodohkan kepada adik perempuan hamba. Sekian lama hamba mencari, baru sekarang hamba mendapat. Dan tadi, sukakah tuan hamba menjadi adik ipar hamba? Carilah pemuda lain, Damburi. Tidak, tidak, Tantari. Sudah banyak orang masuk meminang, tapi semuanya hamba tolak. Sebab? Sebab hamba tidak mau bakal adik ipar hamba menjadi bencana di belakang hari. Kenapa pula begitu? Sebab tuan hamba pun tahu, segala penjahat-penjahat itu hanya menunggu hamba mati saja. Apabila hamba mati, mereka akan mencencang mak hamba dan adik hamba rumah-rumah. Kalaulah adik ipar hamba tak kebolehan, ia juga akan mati buntang. Sebab itulah hamba membuat tawaran kepada tuan hamba. Maaf sekali lagi, Damburi. Maaf. Baik, kalau begitu, mari kita jadi satu. Kita tangkap segala penjahat-penjahat yang ada di dalam negeri kita ini. Segala pendapatannya, kita bagi dua. Damburi, ya. Tugas hamba ialah untuk membunuh 6 jahanam. Dan sekarang tugas hamba telah pun selesai. Hamba akan pulang ke Matang Menara dan mula kembali peniagaan hamba. Agaknya Nanda nak berhenti dari pekerjaan begini. Damburi, mak dan adik selalu dalam ketakutan. Bukan Nanda tak tahu, bapak Nanda tu sepunama sekali baru nak balik kemari. Tentang itu, mak jangan bimbang. Kalau sehelai bulu roma mak dan adik gugur di bumi, Nanda bersumpah Nanda akan cari pengkhianat-pengkhianat itu walau di dalam kubur sekalipun. Kalau tidak, sia-sia saja Nanda mempunyai senjata hikmat ini. Oh iya, siapa nama orang muda ini? Nama hamba Tantari. Tantari? Oh ini. Mak, ingat pesan bapak. Mengapa, Damburi? Mengapa, Mak?
Kenalkah mak kepada hamba? Belum, Tantari. Belum. Damburi? Ya, mak. Bila lagi Nanda nak berumah tangga, nak? Mak ingin nak melihat Nanda berumah tangga. Selagi Nanda belum dapat seorang pemuda yang boleh menjaga adik, Nanda tidak akan kawin. Malam ni kita belajar pelajaran baru, Mak. Ya ke? Abang Damburi. Abang, bila abang pulang? Baru saja, Dek. Kenapa abang bersedih? Abang bersedih kerana hajat abang tak sampai. Tetapi abang bergembira melihat adik abang. Apa kabar, Dek? Baik. Oh ya, Dek. Abang perkenalkan dengan sahabat karib abang, ya. Tantari. Mas! Anda Mas, bukan? Nanti dulu. Apa Anda berdua sudah kenal lebih dulu, kah? Ini Mas, bukan? Ya, Mas. Tapi siapa nama istri tuan hamba? Mas Mira. Mas Mira. Ya, Masnya saja sama. Tapi hujungnya lain. Ini adik hamba. Mas Tika. Mas Tika? Ya, Mas Tika. Sekarang bagaimana, Tuan Tari? Masih belum mau menerima lagi tawaran hamba? Apabila terpandang wajah adik tuan hamba, teringat kembali arwah istri hamba, Mas Mira. Rupanya serupa sekali. Serupa. Ah, Mahaguru. Maaf di atas kecuaian hamba, Mahaguru. Hingga menyebabkan Mas Mira menemui ajal. Tetapi enam jahanam yang bertanggungjawab itu telah hamba bunuh kesemuanya. Syabas, Tantari. Anda telah menepati sumpah. Songkok yang di kepala Anda juga menjadi saksi. Damburi, inilah guru hamba, Mahaguru Sanggabuana. Tantari sahabat hamba, bekas ipar hamba dan bakal adik ipar hamba, itulah bapa hamba. Bapa? Mas Mira adalah kakak kembar hamba. Tantari, Mahaguru itulah suami mak. Mengapa dirahsiakan semua ini, Mahaguru? Tiap-tiap perbuatan kalau dirahsia, nikmatnya lebih, Tantari. Oh iya, sekarang baru hamba ingat. Semasa hamba belajar dahulu, tiap-tiap purnama Mahaguru pulang ke Teluk Saga. Pulang kemari, kah? Iya, hamba pulang ke sini berjumpa anak istri. Jikalau tuan hamba mau tahu, bukit yang di belakang rumah hamba ialah Bukit Saga, tempat tuan hamba belajar dahulu. Dari sini berjalan kaki kira-kira 1 jam. Ah, dan sebab itulah juga tuan hamba bersusah payah nak menolong hamba, Damburi. Sebab tuan hamba ada kena mengena dengan hamba. Kalau tidak, buat apa hamba nak menolong tuan hamba? Tak ada hasil. Tantari, Mahaguru, hambalah yang menyuruh kepada Damburi mencari anda dan menolong anda. Mahaguru, sungguh besar pengorbanan Mahaguru.
Terima kasih, Tantari. Tantari, Mahaguru, ini sudah memang suratan takdir. Mas Mira bertemu ajal. Mas Tika bertemu jodoh. Mas, mari nak, mari. Apa lagi? Pergi. Selamat pulang, Bapak. Selamat, Nak. Tantari, Mahaguru, untuk ganti Mas Mira, hamba jodohkan anda dengan Mas Tika, ganti Tika. Apa anda terima, Tantari? Hamba. Cakap. Hamba terima dengan segera. Ya, bagus, bagus. Oh, terima kasih, Tantari. Terima kasih. Segala hajat hamba telah sampai. Tinggallah baik-baik, Tantari. Hamba akan pergi ke negeri jiran. Hamba pergi untuk mencari seorang istri, Mas Tika. Cintailah Tantari dengan sepenuh hati. Baiklah, Abah Damburi. Hamba berjanji. Tantari, jagalah Mas Tika walau terkorban nyawa sekalipun. Baiklah, Damburi. Hamba juga berjanji. Selamat tinggal, Mak. Selamat tinggal, Bapak. Selamat jalan, Nak. Mak berdoa Nanda bahagia. Semoga Nanda pulang membawa istri.